coba. Villa Jaya Sakti tadi yang menang itu SNR dan pemenang SNR dan juga Villa Jaya Sakti tadi yang menang Villa ya, kalau tidak salah. Berhadapan dengan Deddy CS setelah ini persiapan. Oke, yo. Umpan manja diberikan Mas Aji Maulana, sang setter kenamaan Indonesia, mampu berhasil dilakukan dengan baik lewat satu pukulan keras Mahfud, pemain senior timnas nasional. Mas Aji Maulana, satu reset, umpan dan jebret, jebret. Lagi dapat dibaca kembali ini Mas Aji Maulana, coba lakukan sebuah umpan, tembak keras dibaca, rupanya kali ini sudah Ali Nurdin, jebret. Allahu Akbar. Lagi-lagi satu umpan manja Irwanda, sang setter kenamaan Tasikmalaya Jawa Barat. Acang-acang lakukan subsida, satu reset, umpan Mas Aceh, tembak keras. Namun dibaca libero, handal rupanya Aceh, satu pukulan keras, namun foul. Memang kokoh Mitroga, satu tangan baja kepunyaan daripada Agung kali ini mampu menutup pergerakan tim daripada MDN. 2-1 kedudukan sementara. Rizik Ali umpan cekok, memang rupa-rupanya bola terlihat keluar sehingga poin kembali bertambah untuk tim daripada Ivo Citra menjadi 3-1. Ancang-ancang kepada bola, dengarkan konsentrasi, lakukan sesudah satu passing sang libero, umpan kembali bola jabran, lagi dapat dibaca, umpan jok jabran, satu pukulan drop shot, umpan jok pow. Memang para pemain tim daripada MDN kembali tidak mau kalah. Satu tembakan kali ini Mas Galih kembali guncang pertahanan tim daripada Citra. Ancang-ancang lepaskan sebuah jump shot dan rupa-rupanya bola keluar. Satu kontrol bola yang sangat baik dilakukan libero handal kerabat Indonesia, Henry namanya. Ancang-ancang kemana bola diarahkan, kita saksikan siapa di sana, apakah Omba melakukan sesudah. Dan lagi-lagi satu kontrol bola yang sangat baik dilakukan para pemain tim daripada MDN. Perhatikan kali ini sang predator tim daripada MDN, siapa di sana, rupanya Mas Willy. Di sudut arena kepunyaan daripada Eja R. Dimitri dan juga IGL. Lepaskan sesudah, satu reset, umpan kembali bola cepat. Lagi dapat dibaca, satu passing umpan, satu bola cepat. Memang satu tembakan kali ini, namun lebih dulu melakukan sebuah pelanggaran. 4 sama kedudukan sementara. Sama kuat, sama hebat, salam bermutu bagaikan Agam Jaya Cup 2021. Ancang-ancang kemana akan lakukan siap sudah. Satu reset, angkat kembali bola Mas Aji Maulana. Lagi dapat dibaca, umpan kembali bola Irwan. Spike, oh Ali Arab. Memang satu pukulan Ali Arab kali ini tampak bola keluar, sehingga kembali poin bertambah untuk tim daripada Citra menjadi 5-4. Ancang-ancang kemarukan lepaskan jump shot, satu passing gecol, sayang sekali, sehingga kembali poin pertama untuk tim daripada Ipo Citra menjadi 6-4. Leading sementara 2 poin di pertandingan kali ini. Kita saksikan ancang-ancang lepaskan jump shot, lagi satu passing Ali Nurdin, umpan jengger, lagi dibaca Mas putar dan satu pukulan back attack, umpan kembali bola cep jabran. Allahu Akbar, Randy Perdian. Satu tembakan back attack Randy Perdian kita saksikan menghujah lapangan bola voli Agam Jaya Cup 2021. Lagi bola ke depan, umpan cakok Ali Nurdin, umpan cep jabran. Memang Randy Tama bilang satu tembakan Randy. Kita saksikan Ipo Citra di bawah satu pelatih Bung Oos dan juga Bung Ibnu, asisten pelatih. Apakah bisa menaklukkan tim daripada MPN di pertandingan kali ini? Bola rebound kali ini lepas dari kawalan mewah ataupun kawalan lewat satu tembakan keras kembali Randy Tamamiang Mitroga. Dan kita saksikan poin kembali pertama menjadi 9-4 untuk keunggulan tim daripada Ipo Citra. Ancang-ancang kemana berangkat, lepaskan jump shot, satu passing kali ini Erwan, siapa dituju di sana, satu tembakan keras Galih Firmansyah. Kita saksikan atlet muda berbakat kenamaan Indonesia. Ancang-ancang kemana bola diarahkan kali ini, Galih di sudut arena kepunyaan daripada Geprek Minho. Lakukan shot, satu reset, umpan. Mas Aji Maulana dorong bola ke belakang, lagi dibaca dengan baik Aji. Memang
kontrol bola yang sangat baik dilakukan libero handal kedepan Indonesia tim daripada MDM. Ancang-ancang kembali siapa di sana rupanya kali ini Gali lepaskan shot sudah reset umpan jebret lagi dapat dibaca umpan bam Ali Nurdin umpan kembali bola Mas Aceh tembak keras satu kontrol bola baik dilakukan Randy Damabila. Kita saksikan saja dua tim raksasa berlaga di kesempatan sore hari ini. Randy Tamalilang kemana bola diarahkan sedikit mundur ke belakang. Lepaskan shot sudah floating. Rashid umpan kembali bola dan jabran. Wow, magic. Satu pukulan back attack Mas Galih Firmansa mencoba gaya terbang bagaikan layang-layang putus dari benang. Lagi satu angka diraih tim daripada MDN Ali Nurdin di sana. Kita saksikan Ali Nurdin lepaskan jump shot. Satu passing umpan kembali bola. Jabran. Dibaca umpan jab. Jabran. Satu penyelamatan kembali kita saksikan rally panjang rupanya terjadi ada Irwan di sana. Satu tembakan deras. Jabran. Lagi satu pukulan roket menghantam pertahanan tim daripada Ipo Citra. 8-10 kedudukan sementara. Magic. Ancang-ancang Ali Arab kali ini. Satu atlet dibondong dari Kabupaten Tasikmalaya. Umpan jebret dibaca namun kali ini rupa-rupanya tajubol. Siapa di sana sementara sudah tampak batang hidungnya pemain Indonesia kali ini Mas Randu. Kita saksikan Eput Randu ancang-ancang lepaskan shot satu peluting reset umpan jekok dan lagi-lagi satu pukulan jekok kepunyaan daripada MDN Edo rupanya. Kita saksikan Mas Edo Tijer ancang-ancang kemana bola diarahkan kali ini MDN kemana bola diarahkan di sudut arena kepunyaan daripada Chandra Kalong Official umpan kembali bola. Magic. Satu pukulan dadakan bagaikan seblak level 15 meter gang. Kembali kali ini guncang pertahanan tim daripada MDN. Luar binasa. Mas Aji Maulana lepaskan floating reset umpan kembali bola parade jebret. Lagi dapat dibaca. Doro Mahfud umpan Ao Irwan Mahfud. Mas Aji umpan jebret. Jam. Satu penyelamatan libero. Jebret. Magic memang Edo Tijer namanya. Atlet muda berbakat ke depan Indonesia. Edo Tijer namanya. Kita saksikan. Ancang-ancang kemana barangkan kita saksikan. Oh, masih mencoba kali ini. Kembali sebuah umpan dan jabran. Masih dapat dibaca Irwan. Umpan Willy dan jabran. Masih kali ini satu penyelamatan. Sang libero kali ini kita saksikan. Satu pukulan. Lagi dibaca dengan baik. Umpan 1, 2, 3 Irwan. Masih mencoba kali ini Willy. Masih mencoba umpan. Hop. Jabran. Wow. Randy Ferdian. Satu poin blok Verdi. Kita saksikan satu blok Randy Ferdian kali ini. 13-10 kedudukan sementara. Satu servis Rashid Ali Nurdin. Umpan jekok. Wow, magic. Memang satu pukulan haram jana kepunyaan daripada MDN kembali guncang koyak-koyak pertahanan tim daripada Citra. Ancang-ancang kali ini lepaskan jump shot reset umpan Mas Aji Maulana tembakan keras mendadak kali ini dilakukan sang winger handal kedepan Indonesia Mahfud namanya. Perhatikan kali ini pemain senior pemain tim nasional Indonesia Mahfud ancang-ancang kemana bola diarahkan dan konsentrasi lakukan shot reset Edo umpan Irwan dan lagi-lagi satu pukulan back attack. Namun rupanya bola keluar sehingga poin kembali bertambah menjadi 15-11. Baik 15-11 kedudukan sementara ancang-ancang kepada bola diarahkan. Kali ini konsentrasi. Lakukan save. Mahfud rupanya. Umpan Irwan. Cekok Ali Nurdin. Memang. Satu tembakan Ali Nurdin tampak kali ini bola keluar dari sementara 16-11 dan time out yang kedua. Diberi. Baik hadirin, kembali kita simak jalannya pertandingan kali ini. Dorong bola ke belakang Ali Nurdin. Memang sangat tipis bola keluar dari garis line dan kita saksikan poin kembali pertama menjadi 17-11 untuk keunggulan tim dari Ivo Citra. Ancang-ancang kemana bola diarahkan kali ini Papun lakukan siap sudah satu reset open kepala cekok bam bam bam
kepunyaan daripada Willy kali ini kembali guncang pertahanan tim daripada Ipo Citra. Magic 12-17 kedudukan sementara. Ancang-ancang kepada bola kita, saksikan lakukan siap sudah reset umpan Mas Aji Maulana terlalu cekok lagi dibaca umpan kembali Ebe Kujar. Oh Ali Nurbe masih Mas Aji Maulana umpan menghilang dan tembak keras memang sang spiker handal kenamaan Indonesia open spike Randy Tama bilang kali kita saksikan saja. Acang-acang kepada bola diarahkan dan konsentrasi angkat bola tinggi lepaskan jumpshot satu reset Edo umpan Irwan lagi satu penyelamatan yang kurang sempurna dilakukan pemain saudara Gale sehingga kembali poin bertambah untuk tim daripada Ipoci menyamakan kedudukan di pertandingan set yang kedua kali ini. Luar biasa bos-bosku dari MDM Sport yang telah ikut mensupport gelaran ajang bola voli putra Agam Jaya Cup 2021 ini. Ali in Irwan dan Ali Nurdin memang pemain terbaik Kabupaten Tasikmalaya kali ini. Ali Nurdin sang spiker handal lewat satu umpan panjang Irwan ajang-ajang lakukan set sudah satu reset Mas Aji Maulana umpan jebrang memang satu timing yang sangat baik umpan manjat diberikan oleh Mas Aji Maulana bisa dimaksimalkan dengan baik lewat satu spike Randy Ferdian ajang-ajang lepaskan jump shot reset Edo Irwan terhempet satu pemain dan satu pelanggaran dibuat kembali poin bertambah untuk tim daripada MDN. Baik kembali beralih ke lapangan untuk menyimak jalannya pertandingan 14-20 kedudukan sementara. Ancang-ancang kali ini Ali Nurdin kemana bola diarahkan jumpset Nurdin satu reset umpan dan satu gaya jangkit dikeluarkan Epo Terando. Kita saksikan atlet-atlet kenamaan Indonesia 21-14 kedudukan sementara lakukan sesudah reset Ali Nurdin umpan jangkit dan terhempit satu pemain. Kita saksikan saja, kita lihat saja menerima kembali poin pertama untuk tim daripada Ipo Citra menjadi 22-14. Ancang-ancang kemana bola diarahkan di sudut arena kepunyaan daripada RC Sport kali ini. Radu lakukan shot satu reset umpan kembali bola jabran memang satu atlet tidak banyak bicara banyak bekerja. Itu kembali poin pertama untuk tim daripada MDN. Ajang-ajang kemana bola diarahkan kita saksikan saja hadirnya berbagai lakukan shot satu reset open jebret. Wow magic memang Mahmud satu atlet dibayar mahal tim dari Vada. Ipo Citra kembali melakukan sebuah kejutan ya lakukan siap sudah reset Ali umpan jebret dan bola rupa-rupanya kali ini jauh keluar lapangan sehingga X-Point 24-15. Kali ini kita saksikan Mas Aji Maulana satu reset umpan kembali jebret namun satu penempatan bola yang sangat baik rupa-rupanya saudaraku Willy dan kembali poin pertama untuk tim daripada MDN. Ancang-ancang di sudut arena kemudian daripada Julfa Motor satu passing umpan jep jebret dengan skor akhir 25-16 dimenangkan tim dari Vada Citra lewat satu tembakan roket kepunyaan dari Vada Mas Agung Siganti. Baik hadirin yang berbahagia kita saksikan ya. Hey MDN.